KPM. Pada suatu hari, Nisa dan Farah berjalan-jalan di taman rekreasi di pinggir sebuah hutan. Mereka membawa bekal makanan dari rumah. Mereka menghabiskan masa dengan berbual-bual sambil makan dengan gembira. Mereka tidak sedar masa berlalu dengan pantas. Apabila hari semakin lewat, mereka bersiap-siap untuk pulang dan dengan sengaja meninggalkan sampah di situ. Tiba-tiba, wahai manusia, apakah yang telah engkau lakukan? Mereka tercari-cari arah suara tersebut dan sangat terkejut melihat seekor harimau yang sedang merenung tajam ke arah mereka. Nisa sedar bahawa sang harimau marah akan sikap mereka yang secara sambil lewa membuang sampah di merata-rata tempat. Nisa bergegas mengutip semua sampah bersama Farah. Maafkan kami, Pak Belang, maafkan kami. Namun, apabila mereka menoleh, sang harimau tadi telah hilang. Nisa dan Farah bertempiaran lari. Apakah ini satu realiti atau fantasi? Namun, ternyata peristiwa itu telah memberikan pengajaran kepada Nisa dan Farah untuk menjaga alam sekitar. Assalamualaikum Nisa, sekarang ni berada di slot menengah rendah. Apa khabar semua yang menonton di Didik TV KPM? Bertemu lagi kita dan pastinya dah ramai yang sedang bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing. Apa khabar? Diharapkan adik-adik semua, murid-murid yang menonton, sihat sejahtera. Jaga keselamatan diri anda ke mana saja anda pergi. Baiklah, jangan lupa kalau keluar tu ada urusan yang betul-betul penting, pakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Dan jangan lupa untuk jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Dan jangan lupa untuk bawa gel pembasmi kuman ke mana saja anda pergi dan guna apabila perlu. Baiklah murid-murid semua, jom kita nak persilakan. Inilah dia Cikgu Farah Liza. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Nisa, apa khabar? Saya sihat Alhamdulillah. Cikgu nampak ceria, baju cantik. Saya rasa macam alamak, saya tak cukup ni. Nak kena challenge Cikgu. Baiklah, tak ada gurau-gurau je Cikgu. Ya. Baiklah murid-murid semua, ini dia Cikgu Farah Liza yang merupakan guru kanan mata pelajaran bahasa, iaitu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya Johor Bahru Johor. Betul. Cikgu Farah, hari ini saya tidak bersendirian. Betul. Saya akan ditemani dengan rakan-rakan juga dari SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru. Jadi jom cikgu, kita nak persilakan mereka. Mana dia murid-murid SMK Taman Desa Jaya? Hai. Ya, kita lihat. Ini dia. Manis-manis, ceria-ceria mereka hari ini. Jom kita nak berkenalan dengan mereka tanpa membuang masa lagi. Kita nak persilakan Rabiatul untuk memperkenalkan diri anda. Silakan Rabiatul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rabiatul Adawiyah dari SMK Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Rabiatul. Baik, terima kasih Rabiatul. Kemudian kita ada Alisha. Silakan Alisha. Salam perkenalan semua warga dan penonton Dedek TV. Nama saya Alisha Arsyad dari SMK Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Alisha. Baik Alisha. Dan kita ada Zinlin. Silakan Zinlin, perkenalkan diri anda. Salam perkenalan semua warga dan penonton Dedek TV. Saya Fong Zinlin dari SMK Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Fong. Baik Fong, terima kasih. Dan kita nak minta Pritika untuk memperkenalkan diri anda. Silakan. Salam perkenalan kepada semua warga dan penonton Didik TV. Saya Pritika Morgan dari SMK Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Pritika. Terima kasih. Kemudian kita nak jemput Muhaimin. Silakan Muhaimin. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Muhaimin Syah dari Taman SMK Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Muhaimin.
Terima kasih. Dan terakhir sekali cikgu, kita ada Anik. Silakan Anik, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Anik Nur Syami bin Nur Hafizi. Saya dari SMK Taman Sejaya. Boleh panggil saya Anik. Baik, terima kasih. Itu dia keenam-enam murid dari SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru, Johor. Dan saya pasti murid-murid dari seluruh Malaysia sedang menonton kita dari rumah masing-masing. Baiklah, Cikgu Farah. Saya nak tanya Cikgu, hari ini mata pelajaran kita Bahasa Melayu. Apa tajuk kita dan apa yang kita nak sama-sama capai pada hari ini? Silakan Cikgu Farah. Baiklah, pada hari ini kita seperti yang sebentar tadi pada permulaan rancangan tadi kita ada wayang bayang-bayang tu walaupun sebab wayang bayang-bayang ni dia sesuai untuk penceritaan kanak-kanak. Jadi walaupun cerita tadi berunsurkan fantasi tetapi sebenarnya dia ada pengajaran yang tersirat. Betul? Iaitu mendidik murid-murid, mendidik generasi muda untuk lebih melestarikan alam sekitar, menjaga kelestarian alam sekitar. Jadi bertepatanlah dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Alam Anugerah Terindah. Kenapa kita pilih tajuk ini selain ada pada buku teks tingkatan 3, Alam Anugerah Terindah. Selain itu, sebenarnya usaha untuk mendidik murid-murid melestarikan alam sekitar sebenarnya memang perlu dibuat dari sejak bangku sekolah lagi. Betul. Dan ini akan melahirkan kumpulan murid yang lebih peka terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Dan pembelajaran pada hari ini sebenarnya menggabungkan elemen merentas kurikulum iaitu kelestarian alam dan juga penerapan nilai-nilai murni. Baiklah. Cikgu Farah, tadi saya tertanya-tanya apa agaknya yang kita nak capai hari ini, objektif kita, Cikgu Farah? Ya, untuk hari ini sebenarnya menepati standard pembelajaran 3.6.1 dan pada akhir siaran diharapkan murid dapat menghasilkan sajak dan pantun dengan betul. Wah. Hasil adaptasi daripada bahan yang akan kita tunjukkan sebentar nanti. Baiklah. Saya tak sabar-sabar hari ini Cikgu Farah sebab Bahasa Melayu ni antara mata pelajaran kegemaran Nisa. Betul. Nisa dan Nisa pun suka sajak, Nisa suka pantun. Nisa nak tanya murid-murid di Google Meet kalau sudah bersedia boleh tak beri Nisa double thumbs up. Ibu jari berganda. Ibu jari berganda. Murid-murid di rumah pun jom kita sama-sama bersedia. Tetapi sebelum itu, kita nak berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amin Hakim bin Nur Kamarullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Tahukah anda bahawa Albert Einstein pernah berkata, "Lihatlah jauh ke dalam alam. Kemudian anda akan tahu segala-galanya dengan lebih baik." Apakah maksud alam? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, alam ialah bumi dan segala yang terdapat di permukaannya atau segala yang ada di langit dan di bumi. Alam sekitar ialah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Contohnya, air, udara, tanah, gunung ganang dan haiwan merupakan sebahagian daripada alam sekitar. Alam sekitar yang bersih haruslah sentiasa dipelihara. Hal ini kerana alam sekitar membekalkan oksigen kepada kita untuk bernafas, air untuk diminum, makanan dan tapak untuk beriadah. Semua fungsi alam sekitar ini membolehkan manusia meneruskan kelangsungan kehidupan dengan jayanya di muka bumi ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa, kita ada Cikgu Farah Liza dan juga murid-murid dari SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru. Hari ini mata pelajaran kita Bahasa Melayu. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, Nisa diingatkan sebentar tadi untuk sentiasa patuh peraturan, jaga SOP dan antaranya perkara yang dahulunya kita anggap sebagai norma baru tidak lagi baru kerana itu telah menjadi perkara norma kita lakukan setiap kali. Jadi saya nak minta Cikgu Farah, jom saya jemput untuk sanitasi tangan cikgu. Di tangan saya ada gel pembasmi kuman bersaiz poket yang saya sentiasa bawa ke mana-mana. Maklumlah di sini pun kita perlu menjaga penjarakan fizikal. Jadi di rumah semua dah bersedia. Saya nampak semuanya cikgu dah duduk di depan kaca TV masing-masing. Betul. Dan dah ada buku nota, dah ada pen. Murid-murid di Google Meet nampaknya sudah bersemangat dan bersedia. Kita nak mulakan sesi kita. Silakan Cikgu Farah. Baiklah. Terlebih dahulu, kita hendak menelusuri apa sebenarnya aktiviti yang akan dialami oleh murid pada hari ini supaya murid-murid lebih jelas. Yang pertama ialah murid-murid akan memberikan pendapat tentang petikan cerpen dan wawancara yang terdapat pada buku teks pada muka surat 134 dan 135. Kemudian,
penerangan tentang teknik puisi padam. Tentu tertanya-tanya apa sebenarnya teknik puisi padam ini. Nanti saya akan jelaskan. Baik. Dan yang ketiga, menghasilkan puisi. Ya, ini yang Nisa tertunggu-tunggu kerana dia sangat berminat dengan pantun. Peminat pantun dan saja. Cikgu dah kenal saya dah nampaknya. Jadi mereka kita akan dapat melihat kemahiran menulis murid-murid, mencungkil, menggali kemahiran ataupun kreativiti mereka. Dan yang keempat, akhir sekali, sudah tentu apabila murid-murid sudah mula menulis, kita perlulah membuat perbincangan dan juga penilaian terhadap puisi tersebut. Baik. Jom cikgu, saya tak sabar nak menggali. Mari kita menggali bersama-sama. Jadi, sesuai dengan Nisa tak sabar dengan menggali tadi, kita akan pergi kepada slot yang pertama iaitu eksplorasi penulisan. Sesuai dengan namanya, kita akan menjejak apa sebenarnya yang akan digunakan. Sebab sebentar tadi saya dah jelaskan bahawa pada hari ini, pada akhir siaran, murid akan dapat mengadaptasi. Ya. Itu perkataannya. Maksudnya mengubah suailah adaptasi ni. Jadi, apakah bahan yang mereka gunakan? Bahan yang akan mereka gunakan ialah petikan cerpen dan wawancara yang ada pada buku teks muka surat 134 hingga 135. Sebenarnya, murid-murid di rumah boleh juga merujuk kepada buku teks untuk melihat petikan ini. Baik. Jadi Putrajaya Berwawasan, sebenarnya kita dah, saya dah minta murid-murid saya untuk membaca dahulu kerana pada hari ini bahan ini hanyalah sebagai satu asas untuk pengadaptasian. Baik. Jadi kita nak dengar murid-murid kita yang bersama dengan kita pendapat ataupun sebenarnya apa idea yang mereka dapat setelah membaca petikan ini di rumah. Dipersilakan. Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Cikgu, izinkan saya mencuba. Sila Rabiatul. Silakan. Petikan satu berkisahkan Alif dan keluarga yang tinggal di Masdar Emirah Arab Satu. Alif keberatan ingin pulang ke Malaysia kerana selesa tinggal di Masdar yang bebas pencemaran. Ya, betul tu. Tahniah Rabiatu, nampaknya Rabiatu memang membaca bahawa watak utama dalam cerpen pendek ini sebenarnya ialah Alif yang keberatan sebab mereka sekeluarga tinggal di Masdar Emirah Arab Satu. Seterusnya, ada tak murid lagi yang ingin berkongsi? Ada lagi nak silakan cuba? Silakan Anik. Izinkan saya menambah sedikit, cikgu. Silakan. Alif akhirnya pulang ke Putrajaya. Kali pertama Alif menjejakkan kaki ke Putrajaya, Alif terpegun dengan suasana menghijau di sana. Ya, setelah dipujuk oleh ayahnya, sebab Alif ni dia dah jatuh hati, jatuh kasih kepada Masdar. Jadi ayahnya memujuk supaya pulang ke Putrajaya, Alif menurut. Ada lagi tak? Ada lagi kita minta tambah? Dua orang lagi. Pritika. Sila Pritika. Silakan. Cikgu, petikan kedua pula berdasarkan wawancara Alif bersama pegawai di bahagian pembangunan mampan Perbadanan Putrajaya berkaitan teknologi hijau di bandar tersebut. Betul. Maksudnya pada muka surat 135 ada petikan wawancara Alif dengan seorang pegawai daripada pembangunan bahagian pembangunan mampan di Putrajaya. Kita minta seorang lagi, Nisa. Seorang lagi. Siapa nak cuba? Silakan, nak cuba. Silakan. Ya, betul tu cikgu. Wawancara ini berkisahkan Putrajaya yang mempunyai 9 buah taman selain terdapat bangunan hijau dan bangunan cekap tenaga. Malah, pada masa yang akan datang, bandar ini akan menggunakan bas-bas elektrik. Ya, tahniah. Bagaimana kepada cikgu Farah? Murid-murid kita perkongsian mereka? Nampaknya murid-murid saya memang telah membaca. Tahniah saya ucapkan. Tahniah semua. Tepuk tangan sikit. Okey, baiklah. Jadi, kenapa agak-agaknya kita pilih petikan ataupun cerpen dan juga wawancara bertajuk Putrajaya Berwawasan ini? Ada rahsianya. Jadi, kita pergi kepada slot yang seterusnya iaitu serlahan kreativiti. Maksudnya, kita ni dah proses menggalilah, Nisa. Baik. Maksudnya, kita nak tengok bagaimana murid menyerlahkan kreativiti mereka menggunakan penghasilan puisi padam. Ini yang tertanya-tanya, apa puisi padam ni? Kita tahu puisi, tapi puisi padam tu apa? Itulah cikgu, saya cuba untuk mengingat. Nampaknya saya gagal cikgu. Gagal. Ada tak murid-murid di rumah yang boleh kongsikan? Atau cikgu nak kongsikan dengan saya? Kita kongsikan kerana murid-murid belum tahu sebenarnya penghasilan puisi padam ni apa. Tetapi sebenarnya penghasilan puisi padam ni ada pada buku teks tingkatan 3. Muka surat 143. Jadi saya terangkan dulu bagaimana murid nak menghasilkan puisi menggunakan teknik ini. Bagaimana mereka mengadaptasi teks Putrajaya Berwawasan tadi untuk menghasilkan puisi. Boleh. Jadi, kita pergi. Teknik puisi padam ada 5 langkah. Yang pertama,
kita dah buat tadi, iaitu murid-murid memilih artikel atau prosa berkaitan tema. Inilah rahsianya kenapa murid-murid memilih, kita memilih petikan bertajuk Putrajaya Berwawasan tadi. Sebab tema pada hari ini ialah Alam Anugerah Terindah. Jadi alam sesuai terindah. Sebab Putrajaya ni, walaupun kita tahu Putrajaya ni ialah pusat pentadbiran, bandaraya futuristik, betul. Tetapi masih mengekalkan kelestarian alam, pembangunan mapan. Jadi yang kedua, kita perlulah memilih perkataan yang akan digunakan. Murid nanti akan pilih perkataan tertentu sahaja daripada petikan ini untuk mereka gunakan dalam penulisan sajak dan pantun nanti. Menarik ya. Dan yang ketiga, sebab tu kita panggil asas lah, jadi mereka nampak. Dan yang ketiga, inilah lahirnya perkataan ataupun nama puisi padam ini, iaitu perkataan lain yang tidak digunakan kita akan padam. Tapi kalau sebenarnya secara simbolik, maksudnya bila murid memilih tadi, mereka akan bulatkan atau kotakkan. Bila dapat teks lah. Dan bila memadam, kita tak boleh padam. Sebaliknya kita padam guna pen penanda. Itu teknik di dalam kelas lah kalau bersemuka. Dan kemudian yang keempat, menghubung kaitkan perkataan yang dipilih itu untuk membentuk sajak ataupun puisi baharu. Jadi pada hari ini kita tumpu dua saja. Sajak dan juga pantun. Dan akhir sekali ialah sudah tentulah puisi baharu dibentuk. Wah, menariklah langkah-langkah untuk menghasilkan puisi baharu, adaptasi dari artikel ataupun petikan yang dibaca dengan menggunakan teknik puisi padam. Saya percaya murid-murid di rumah semua jangan lupa tulis tips atau teknik puisi padam ni bagaimana nak hasilkan, sebab lepas ni kita nak buat sama-sama kan cikgu. Saya dah tulis dah apa yang saya nak guna lepas ni. Kalau Kakak Nisa boleh menulis, apatah lagi murid-murid yang bersama dengan kita kan. Tentu saja mereka boleh menulis juga. Baiklah, seterusnya sebenarnya untuk aktiviti yang seterusnya, kita tak naklah murid-murid buat sorang-sorang. Kita nak nampak unsur kerjasama. Jadi sebenarnya ada tiga kumpulan pada hari ini sesuai dengan tema kita, iaitu teknologi hijau dan juga amalan hijau. Jadi kita namakan kumpulannya solar, hidroelektrik dan juga biomas. Jadi solar ni semua orang tahulah, maksudnya tenaga matahari. Hidro ni tenaga air. Biomas ni sebenarnya ialah sisa-sisa makanan atau pertumbuhan yang dibuat untuk unsur tenaga. Jadi sebenarnya murid-murid yang bersama dengan saya telah pun mendapat satu sampul surat yang ada penanda yang menunjukkan mereka berada di kumpulan yang mana. Boleh tak semua secara serentak tunjuk penanda tu? Tunjuk penanda anda. Okey, Kak Nisa kira ya. Satu, dua, tiga. Oh, dah angkat dah semua. Tunjuk. Kalau kita lihat hero dua orang tu sama-sama mendapat penanda yang sama, jadi mereka berada di kumpulan solar. Anik dan Muhaimin di kumpulan solar. Hidroelektrik milik Pritika dan juga Alicia. Dan sudah tentu serta Rabiatul, kumpulan biomas. Jadi barulah nanti kita nak nampak unsur kerjasama dalam kalangan murid. Baiklah, pada hari ini sebab kita unsur menulis, jadi kita minta murid-murid untuk menekan pautan ataupun mengimbas kod QR untuk pergi kepada aplikasi Google Docs untuk pemilihan perkataan. Jadi murid-murid di rumah sebenarnya pun boleh kita buat sama-sama. Jom semua. Boleh mengimbas QR code untuk kod QR untuk kita pergi kepada aplikasi Google Docs. Anda boleh pergi ke laman Google Docs ini untuk kita sama-sama lakukan aktiviti. Kita nak lihat respon masing-masing. Cepat, anak-anak murid saya dah sampai dah. Semua dah sertai. Jadi enam orang dah ada di situ. Kalau kita lihat di atas ni, 6 orang sudah ada. Jadi mereka mula memilih, Nisa, secara bekerjasama bagaimana mereka nak guna perkataan-perkataan yang mereka suka. Terpulanglah pada mereka untuk nanti mereka hubung kaitkan dan menjadi satu sajak dan juga pantun baharu. Kita nak lihat apakah perkataan-perkataan yang dipilih oleh murid-murid di Google Meet, murid-murid di rumah juga boleh turut sama-sama lakukan. Petikan tadi berada di buku teks muka surat 134 hingga 135. Kita boleh lihat. Kita dah nampak ada beberapa perkataan ataupun frasa yang telah diwarnakan. Kita beri sedikit masa untuk murid-murid lakukan aktiviti ini dan kita akan lihat hasilnya selepas ini. Jom semua, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana tau. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurfahana Izzati binti Razak dari Sekolah SMK Taman Desa Jaya. Putrajaya atau nama penuhnya Wilayah Persekutuan Putrajaya ialah Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia. Putrajaya telah diumumkan sebagai bandar teknologi hijau yang menjadi pelapu kepada pembangunan bandar lain sebagai salah satu langkah untuk menggalakkan pembangunan aktiviti teknologi hijau di Malaysia. Bandar hijau ditafsirkan sebagai sebuah bandar yang dirancang dengan prinsip bandar mampan yang mempunyai insentif-insentif bagi memelihara alam sekitar dan sumber-sumber semula jadi. Antara elemen unik Putrajaya adalah dengan memaksimumkan penggunaan pengangkutan bebas pencemaran untuk menyediakan jaringan jalan raya yang lebih baik dan sistematik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM untuk slot mendengar rendah. Hari ini mata pelajaran kita Bahasa Melayu bersama-sama dengan Cikgu Faraliza dan juga murid-murid dari SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru. Semuanya okey ke? Kalau okey macam ni. Ibu jari berganda, double thumbs up. Nampaknya mereka okey, buat kerja bagus. Cikgu, murid-murid di rumah bagaimana dengan aktiviti kita yang telah kita tinggalkan mereka sebentar tadi? Jom cikgu kita lihat hasil kerja masing-masing. Silakan. Betul, sebentar tadi sebelum rehat dan sebenarnya murid-murid telah pun melaksanakan aktiviti yang kedua dalam teknik penulisan puisi padam, iaitu pemilihan perkataan. Ini ialah asas kepada teknik penulisan padam ini sebelum kita berganjak kepada aktiviti yang seterusnya. Baik. Jadi kita nak lihatlah tadi kita dah bagikan kumpulan solar, hidroelektrik dan juga biomas. Biomas. Jadi kita nak dengar dulu kumpulan solar, mereka memilih perkataan apa sebenarnya untuk daripada petikan untuk teknik yang seterusnya. Ya, kumpulan solar iaitu Anik dan Muhaimin, siapa yang nak mulakan terlebih dahulu? Silakan. Silakan Muhaimin. Cikgu, pada petikan satu, kumpulan kami telah memilih perkataan masdar. Baik. Dingin menyekup tubuhnya. Ya. Peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Baik. Okey, jadi kumpulan solar telah memilih masdar, dingin menyekup tubuhnya dan peribahasa yang terdapat pada petikan satu. Ya. Jadi, ini ialah macam saya kata tadi, sepatutnya murid membuat kotak, tetapi ini merupakan satu simbolik dan perkataan yang tidak digunakan yang lain kita padamkan. Baik. Jadi kita padamkan. Ada lagi tak Muhaimin untuk kumpulan solar? Anik ada nak tambah? Muhaimin? Ada. Sila. Kataan jatuh kasih. Baik. Dan suasana menghijau. Dan suasana menghijau. Jadi dua perkataan saja dan perkataan yang lain dalam petikan ini kita padamkan. Baik. Baiklah, kita beralih kepada kumpulan yang seterusnya. Kumpulan kedua, cikgu, kita ada kumpulan hidroelektrik yang disertai oleh Pritika juga Alisha. Silakan, salah seorang daripada anda berdua, siapa yang nak sampaikan apakah perkataan ataupun ayat yang telah dipilih dari petikan. Silakan. Baik, Alisha. Cikgu, kumpulan kami pula memilih perkataan pada petikan dua, iaitu taman, hijauan, hijauan, baik. Putrajaya. Putrajaya. Alam. 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 Jadi perkataan lain kita padam. Ada lagi ke? Ada lagi nak tambah? Ada. Ya. Dan juga wawasan. Wawasan. Nampaknya mereka telah memilih, sepakat untuk memilih perkataan-perkataan ini, maka perkataan lain kita hilangkan. Kita padam. Dan kumpulan terakhir. Kumpulan terakhir, kumpulan biomas. Fung dan juga Rabiatul, apakah perkataan ataupun ayat yang telah anda pilih? Silakan. Cikgu, kumpulan kami pula memilih perkataan pada kedua-dua petikan, iaitu memujakannya. Memujakannya. Terkesima. 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 Dan pelbagai taman. Pelbagai taman. Taman. Jadi perkataan lain kita padam. Baik, ada lagi? Form? Ada lagi yang nak ditambah? Bangunan hijau dan bangunan cekap pada petikan dua. Baik. Berani ya mereka memilih bangunan hijau dan bangunan cekap tenaga. Bagaimana nak gunakan perkataan-perkataan ini dalam puisi? Kita seram sejuk dengar. Jadi itulah sebenarnya langkah kedua dalam teknik penulisan padam. Baik. Jadi perkataan lain yang tidak digunakan kita akan padamkan untuk langkah ketiga. Baik. Jadi seterusnya. Baiklah,
Tentu ada yang tertanya-tanya murid di rumah, apa sebenarnya sajak dan pantun yang nak dibentuk ni? Sajak tu macam mana? Pantun macam mana? Sebenarnya, saya tidak ingin menerangkan lebih lanjut kerana sajak dan pantun ni sebenarnya murid sekolah menengah sejak daripada tingkatan 1 telah didedahkan dalam komponen sastera tentang bentuk-bentuk sajak dan pantun ini. Cuma mungkin saya boleh jelaskan sedikit apa itu sajak dan juga pantun. Sajak ni sebenarnya dia berbentuk berangkap, karangan berangkap yang lebih bebas. Sebenarnya sastrawan negara Muhammad Haji Saleh dia pernah mengatakan bahawa sajak ni sebenarnya seharusnya dibina daripada ayat yang indah dan juga kata-kata yang indah dan juga kebijaksanaan. Bermaksud sajak ini bukannya dibina secara semata-mata kata-kata yang indah saja Nisa, sebab orang kata penyajak ni hatinya halus. Ya, betul. Jadi mereka mengaitkan perasaan mereka untuk membentuk satu sajak yang baru. Betul, cikgu. Betul. Jadi bila macam ini, maksudnya sajak ini sebenarnya bukan sahaja menggunakan perkataan yang sembrono, sebaliknya menggambarkan satu kebijaksanaan dan juga gagasan pemikiran penyajak. Pantun ni sebenarnya puisi lama. Pantun ini lebih terikat dan dia terbahagi pada dua bahagian, iaitu ada pembayang dan juga maksud. Betul. Dan pantun ni dia ada dua baris satu rangkap, empat baris empat satu baris. Rangkap, ada yang lapan enam. Baris, enam. Enam baris pun ada. Tetapi pada hari ini kita nak buat empat baris empat lah. Jadi saya rasa murid-murid dah jelas tentang bentuk puisi yang akan kita bina pada hari ini. Ya, makin berkobar-kobarlah semangat saya, cikgu. Jadi jom kita nak teruskan aktiviti kita. Jom murid-murid di rumah, kita pun buat sama-sama. Ya, silakan cikgu. Kita pergi ke langkah yang keempat dalam penulisan padam, iaitu kita nak mula menulis. Kita kaitkan ni perkataan-perkataan tadi, cikgu. Betul. Bila nak menulis puisi tadi, nak hubung kaitkan perkataan tadilah. Jadi saya nak minta murid-murid di yang bersama dengan saya pada medium Google Meet untuk menekan pautan ataupun mengimbas kod QR untuk kita semua pergi kepada aplikasi Google Slide. Kita nak lihat hasil kerja masing-masing bagaimana ya, cikgu. Saya tadi tengok perkataan-perkataan dan frasa-frasa yang dipilih bukan calang-calang lah. Betul. Orang kata. Kita nak lihat kreativiti masing-masing. Silakan. Nampaknya semua murid telah masuk kepada aplikasi Google Slide dan sudah mula menulis secara langsung sekarang. Tapi kita tertanya-tanyalah apa yang sebenarnya ada pada pemikiran ataupun idea mereka ni. Jadi kita nak tanya murid-murid kita. Boleh, kumpulan Sola dulu. Jadi kumpulan Sola, Anik dan Muhaimin sebenarnya nak cerita tentang apa ataupun nak bina pantun yang bagaimana, sajak yang bagaimana? Silakan kumpulan Sola, siapa yang nak kongsikan? Anik, silakan Anik. Saya mungkin hendak menulis tentang perasaan Alif yang jatuh cinta akan Putrajaya selepas pulang dari Mazda. Perasaan Alif yang jatuh cinta dengan kota Mazda. Muhaimin setuju ke ataupun bagaimana? Saya bersetuju dengan Anik. Kami akan menggunakan perkataan-perkataan yang telah kami pilih sebentar tadi untuk membentuk sajak dan pantun baru. Teruja. Kita pula yang terkesima, tertanya-tanya. Bagaimana agaknya bentuk pantun dan sajak mereka nanti? Kita nak tengok hasil akhir mereka nanti. Betul. Kan, cikgu? Kumpulan Hydroelectric. Pritika dan Alisha. Ya. Apa yang cuba anda jelaskan atau selahkan dari perkataan-perkataan ataupun frasa yang dipilih dari petikan sebentar tadi? Saya ada nampak pencakar langit. Silakan. Kumpulan kami pula akan cuba menggunakan perkataan-perkataan yang dipilih pada petikan wawancara. Agak sukar, tetapi kami akan cuba menggabungkan perkataan yang kami ketahui. Agak sukar. Ada cabaran di situ. Ya. Tapi mereka nak cuba. Sahut. Bagus. Betul. Semua terbaiklah murid-murid. Jadi, Pritika. Silakan, Pritika. Saya akan berbincang dengan Alisha untuk menggabungkan perkataan-perkataan yang menggambarkan keindahan Putrajaya. Baiklah. Kita nak tengok bagaimana mereka menghubungkaitkan nanti, Nisa. Betul, cikgu. Bagaimana dengan kumpulan biomas, cikgu? Kita pun tertanya-tanya. Apa dia? Dengan Rabiatul, apa ceritanya di situ? Apa ceritanya di situ? Kumpulan kami akan menggunakan perkataan-perkataan yang ada pada petikan 1 dan petikan 2. Kami akan cuba menceritakan tentang kelebihan yang ada pada Putrajaya. Kelebihan yang ada pada Putrajaya. Kumpulan inilah yang pilih bangunan tadi. Ya. Bangunan hijau. Kita tanya Fong. Bagaimana dengan anda, Fong? Ya, saya bersetuju dengan Rabiatul. Putrajaya mempunyai banyak kelebihan seperti bangunan hijau dan bangunan cekap tenaga.
Ya, perkataan-perkataan tadi perkataan itu ya. Bukan saya sebutkan tadi, bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Saya pun tertanya-tanya apakah yang akan berlaku. Kita nak lihat hasil akhir mereka. Selepas ini kita beri sedikit masa murid-murid di rumah. Jom kita nak lakukan bersama-sama aktiviti ini. Boleh juga tulis, cuba-cuba tulis pantun atau sajak atau hubung kaitkan perkataan yang anda sendiri telah pilih. Kita jumpa selepas ini. Berinteraksi seketika di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nabi Satul Akhmah binti Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Malaysia sedang berada pada landasan yang betul dalam merancangkan amalan teknologi hijau di negara ini. Terdapat pelbagai bahan boleh digunakan sebagai alternatif bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil seperti tenaga solar, tenaga air maupun tenaga angin. Malaysia merupakan negara yang beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. Kita boleh memanfaatkan cahaya matahari pada waktu siang sebagai sumber tenaga untuk menggantikan tenaga elektrik. Tambahan pula, bumi Malaysia yang kaya dengan aliran sungai menjadikan hampir 90% sumber tenaga yang diperbaharui datang dengan kuasa hidro. Selain itu, kita harus mengamalkan amalan hijau sebanyak yang boleh, bermula dengan perkara-perkara mudah yang boleh dilaksanakan. Sebagai contohnya, ketika membeli belah, kita seharusnya menggunakan beg barang bagi mengurangkan penggunaan plastik yang makan masa 500 tahun untuk terurai. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM di slot menengah rendah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini Cikgu Farah Liza dan murid-murid dari SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru bersama-sama dengan Nisa dan juga murid-murid di rumah. Terima kasih kerana masih menonton. Kita dah lihat Cikgu, kumpulan 1 solar, kumpulan 2 hidroelektrik dan kumpulan 3 biomas telah memilih perkataan dan mereka cuba untuk menghubung kaitkan. Kita nak lihat hasil mereka Cikgu. Jom Cikgu, kita teruskan. Saya dengan Nisa di di studio ini tertanya-tanya bagaimana agaknya hasil sebab tadi mereka sangat khusyuk untuk menulis sampai tak angkat kepala. Betul. Jadi tu sebenarnya berdebar saya cikgu. Berdebar. Saya yang berdebar. Takut mereka ni lebih hebat daripada kita Nisa. Tapi bagus, maksudnya kita memupuk kreativiti murid sejak daripada umur mereka belasan tahun. Betul, supaya nanti mereka akan lebih hebat daripada kita. Jadi sebenarnya kumpulan solar, hidroelektrik dan biomas telah pun menulis. Tetapi kita akan pergi kepada slide untuk pembentangan. Baik. Supaya kita akan lebih jelas dan nampak apa sebenarnya yang telah mereka bina. Baiklah, sebelum itu, sebenarnya bahan-bahan ini ada pada sumberku. Pada untuk murid-murid di rumah boleh klik kepada repository sumberku untuk melihat apa sebenarnya bahan ataupun nota yang cikgu bekalkan. Ya, jadi bolehlah mereka lakukan bersama-sama. Betul. Kan cikgu? Jadi sekarang ni sebab kita tadi kita nak sebenarnya dah lihat ataupun memupuk kemahiran menulis dan juga kemahiran mencipta dalam kalangan murid-murid. Jadi kita nak supaya murid juga ada kemahiran menilai. Ya. Jadi bila contohnya kumpulan solar membentang, kita nak minta ahli kumpulan lain, kumpulan hidroelektrik dan biomas contohnya, memberi penilaian skala 1 hingga 5 kepada pembentangan rakan mereka. Begitu juga kalau kumpulan hidroelektrik, mungkin kumpulan biomas dan juga solar akan menilai pembentangan rakan mereka. Ya, dan kita Nisa dah sedia nak tanda cikgu markah masing-masing di papan hikmat kita ni. Papan kejayaan kita, papan hikmat. Jadi nanti pada hujungnya kita nampaklah siapa agaknya yang telah membuat ataupun memaut hati kita. Maksudnya pembentangan yang hebat yang boleh dinilai oleh murid-murid yang lain. Jadi kita pergi kepada slot yang seterusnya, itu sebenarnya apa? Apa tajuk cikgu? Apa? Sebenarnya apa? Jadi kita nak tengoklah apa dia hasil puisi yang telah pun berjaya ditulis oleh anak-anak murid kita. Jadi kita mulakan dengan kumpulan solar. Iaitu Anik dan Muhaimin. Bagaimana bentuk sajak dan pantunnya? Silakan. Cikgu, pantun kumpulan kami berbunyi, hajat di hati ke bandar muar, singgah sebentar di Nusa Jaya. Hujan emas di Bandar Masdar, namun hatiku di Putrajaya. Begitu. Maksudnya mereka mengaitkan perkataan-perkataan tadi untuk menggambarkan sebenarnya alif tadi yang jatuh hati. Jadi ibaratnya mereka meletakkan diri dalam diri alif tadi. Jadi seterusnya, kita nak dengar dulu. Silakan Amin. Kami juga berjaya membentuk sajak bertajuk Antara Masdar dan Putrajaya. Wah, baik. Silakan. Pagi di Masdar,
Suhu dingin menyergup tubuhku. Suasana menginjau di bandar ini membuatkan ku jatuh kasih. Tapi benarlah kata ayah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baik juga negeri sendiri. Pertama kali menginjak kaki di Putrajaya membuatkan ku jatuh kasih untuk kali kedua. Ah, begitu bunyinya. Wow. Terkesima kami berdua di saya sini. Saya terdiam, cikgu. Terdiam kita. Jadi, sebenarnya cerita apa tentang pantun dan sajak ni, Anik dan Muhaimin? Cikgu, kedua-dua puisi ini berkisarkan sebab Alif jatuh cinta akan Bandar Masdar dan Putrajaya. Kami memasukkan elemen peribahasa yang sememangnya ada pada petikan. Bagus. Baik. Muhaimin? Anik? Mungkin ada idea ataupun penerangan? Sajak terdiri daripada tiga rangkap yang mempunyai tiga hingga empat baris setiap rangkap. Manakala pantun merupakan bentuk terikat yang mempunyai baris maksud dan bayang. Ya, betul. Itu yang kita katakan sebentar tadi. Betul. Maksudnya ada pembayang dan maksud. Kita biarkan dulu rakan-rakan mereka menilai. Jadi ada papan penilaian masing-masing. Boleh tunjukkan berapa agak-agaknya kumpulan hidroelektrik dan juga kumpulan biomas nak bagi kepada kumpulan solar. Nisa nak tampal ni markah. Tak sabar ni nak tampal. Untuk kumpulan solar yang dianggotai oleh Anik dan juga Muhaimin yang telah mempersembahkan hasil karya mereka dalam bentuk pantun dan juga sajak. Bagaimana baru, kawan-kawan? Baru cikgu ulas sebab tak nak mempengaruhi. Kita nak kongsikan markah yang dinilai oleh rakan-rakan yang lain. Silakan. Kita lihat. Okay, sila. Tak apa, angkat. Jangan malu-malu. Fung bagi lima markah. Empat. Empat juga dari Pritika. Alicia pun bagi empat, cikgu. Ya, bagus. Kita dapat lima. Kita lima, ada lima, empat, empat. Lima lagi satu ya? Lima, lima, empat, empat. Ya. Okey, Nisa akan tampakkan. Baik, baik. Terima kasih semua. Jadi sementara Nisa menampal, saya nak komen sedikit. Baik, sebenarnya cikgu. Sangat baik. Tahniah kepada kumpulan solar. Bermaksud sebenarnya, tadi sebenarnya Anik dan Muhaimin dah bagi tahu bahawa mereka menggunakan elemen peribahasa yang ada dalam petikan dan dimasukkan secara bersahaja, Nisa. Maksudnya kita tak, itu yang dinamakan kemahiran menghubung kait tadi. Maksudnya kita tak perasan sebenarnya mereka menggunakan semula, tetapi penggunaan yang tepat. Dan pada saya, bukan sahaja Alif yang akan jatuh kasih pada Putrajaya, saya pun boleh jatuh kasih dengan sajak dan pantun ini. Baik. Dan pantun ini sangat menepati rima akhir yang mereka gunakan ialah AB. Baik. Tahniah kepada kumpulan solar. Berikan tepukan pada diri sendiri, murid-murid di rumah. Jom kita nak meraihkan kumpulan solar di atas persembahan hasil kerja masing-masing. Kita nak tengok kumpulan seterusnya, cikgu. Ya. Iaitu kumpulan dua, kumpulan hidroelektrik yang ada ahli kumpulannya Alicia dan juga Pritika. Maaf, Alicia ke? Betul, Alicia dan Pritika. Takut salah orang. Okey, silakan. Cikgu, pantun kumpulan kami berbunyi seperti berikut. Hilir mudik perlahan, Samarinda kota tempian, hilir mudik perlahan-lahan. Indah alam pelbagai taman, ikatan insani dan kehijauan. Ikatan insani, tertusuk hati saya. Samarinda kota tempian, Terkesima. Terkesima, terdiam kita ya, cikgu. Jadi, sajak bagaimana pula? Terangkan dulu. Walaupun dah nampak daripada muka ni. Silakan Alicia. Saya akan berdeklamasikan sajak kumpulan kami yang bertajuk Putrajaya Nan Saujana. Baik. Di bawah bangunan pencakar langit di kota itu, terhimpun taman jutaan flora. Lambang ikatan manusia dan alam, terhampar kehijauan Nan Saujana. Indah namamu, wahai Putrajaya, mercu pertiwi bertuah ini. Lambang negara berwawasan, lambang negara berjaya. Tahniah-tahniah kumpulan hidroelektrik. Ini tadi kumpulan hidroelektrik ini tadi sebelum kita, semasa mereka memilih, mereka sebenarnya kata agak sukar sebab mereka memilih petikan wawancara. Jadi kita nak mengucapkan tahniahlah, tapi kita nak tengok dulu penilaian yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka daripada kumpulan solar dan juga biomas. Bagaimana kumpulan solar dan biomas, berapa agaknya markah yang anda nak berikan? Sila angkat markah masing-masing untuk kumpulan hidroelektrik. Anik beri 5, Muhaimin beri 4, Fung beri 5, Rabiatu juga beri 5.
Wah, tahniah kumpulan adu elektrik. Kita beri 5. Kita ada 3 orang yang memberi 5 markah, cikgu. Okey, sementara saya nak tampal ni. Baiklah, saya nak sedikit sebenarnya bila tadi sewaktu Alisa dengan Pratika membentang, saya tertarik ada 2 kaitan yang sama dengan pantun dan sajak. Dia menggunakan perkataan ikatan insani dan kehijauan dan lambang ikatan manusia dan alam. Pada saya, perkataan-perkataan yang mereka gunakan ini meninggalkan kesan pada hati kita, Nisa. Betul. Bermaksud itu yang kita kata di awal rancangan tadi, di awal siaran tadi. Bermaksud Putrajaya ini walaupun bandar pentadbiran, bandar futuristik, tetapi masih mengekalkan ikatan manusia dan juga alam. Betul. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Alisha dan Pratika, walaupun sukar mereka kata tadi, tetapi mampu. Sebenarnya untuk kita bentuk pantun dan sajak, bukan sahaja mereka tadi sebagai asas saja, maksudnya mereka menggunakan perkataan dalam petikan. Betul. Tetapi dalam masa yang sama, saya percaya anak-anak murid saya juga merujuk Kamus Dewan edisi keempat dan juga kosakata-kosakata yang agak luas. Betul. Untuk digunakan dalam pembentukan pantun dan sajak mereka. Sampai terdiamlah kita ya, cikgu. Terdiam kita. Ha, ini baru kumpulan solar dan hidroelektrik. Kita nak lihat bagaimana hasil kerja kumpulan biomas. Jadi jom kita nak persilakan Rabiatu dan juga Fung untuk bentangkan hasil karya anda. Silakan. Kami daripada kumpulan biomas telah mencipta pantun yang berbunyi seperti berikut. Kipau burung di pinggir rimba, anak rusa di tepi telaga, rasa terujar dan terkesima, dek kemilau Taman Putrajaya. Kita memang terkesima ya cikgu setiap kali mereka bersembahkan. Jadi tersenyap saya dengan Nisa sekejap. Jadi kita teruskan. Terima kasih Fong. Rakan Fong iaitu Rabiatul. Silakan Rabiatul. Kami turut menulis sajak baharu yang bertajuk Putrajaya Tercinta. Kali pertama menjejak kaki di Putrajaya Tercinta, terkesima dan teruja rasa jiwa melihat kehijauan dan teknologi negara. Rasa kagumku tumpah melihat flora yang beraneka, juga bangunan hijau dan cekap tenaga, mampu berdiri sama tinggi dengan negara gergasi di dunia. Ya, tanya Rabiatu dan Fong. Bagaimana cikgu hasil kerja mereka? Ini tadi kita sebenarnya menimbulkan ketakutan pada kita tadi sebab mereka memilih bangunan tenaga dan cekap bangunan hijau dan cekap tenaga. Cekap tenaga. Tapi nanti saya ulas sebentar nanti kita minta rakan yang lain untuk markahnya. Ya, untuk menilai dulu rakan daripada kumpulan biomas. Bagaimana kumpulan solar dan hidroelektrik? Berapa anda nak beri kepada kumpulan biomas? 1, 2, 3, angkat markah anda. Kita nak lihat Alisha bagi 5, Pratika beri 5, Anik beri 4 dan Muhaimin juga beri 5. Jadi cikgu sementara itu saya nak tampal markahnya. Silakan. Terima kasih rakan-rakan yang lain. Jadi di sini perkataan terkesima dan teruja ini memang dia, mereka ambil daripada petikan wawancara. Petikan wawancara dan juga petikan cerpen tadi. Mereka gunakan dua-dua petikan berbanding dengan kumpulan solar dan juga kumpulan hidroelektrik, mereka guna satu petikan saja. Jadi untuk kumpulan biomas ini, macam yang saya katakan tadi, kita agak takut bila mereka memilih bangunan hijau dan cekap tenaga untuk digunakan sebagai asas pembentukan puisi. Tapi ternyata mereka berjaya membentuk dengan bersahaja dan tepat. Cuma saya bila saya nampak dek kemilau Taman Putrajaya itu seolah-olah menggambarkan kemilau kan. Kalau kita buat dek kehijauan Taman Putrajaya mungkin akan lebih berkesan di situ. Mungkin sebab Putrajaya cikgu, pada pandangan saya yang suka berkunjung ke Putrajaya, Putrajaya ada tasik yang cantik. Mungkin airnya itu bersinar-sinar di bawah pancaran cahaya matahari. Apa-apa pun, murid-murid semua dapat melakukan dan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Jadi Kak Nisa nak bagi beribu-ribu bintanglah untuk semua. Tahniah. Ya, dan kita dapat lihat cikgu, markah-markah kumpulannya mereka ni lebih kurang sama. Semuanya tinggi-tinggi markahnya. Kumpulan solar mendapat 18 markah. Tahniah. Kumpulan hidroelektrik dapat 19 markah, juga kumpulan biomas 19 markah. Jadi tak jauhlah sebenarnya markah mereka. Jadi saya ucapkan tahniah kepada ketiga-tiga kumpulan. Jadi untuk murid-murid di rumah dan juga murid-murid cikgu sendiri, kita tadi dah congkil macam mana mereka menulis pantun dan juga sajak. Jadi untuk pengayaan, boleh rujuk bahan pada pautan sumberku seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Jadi mereka boleh cuba pula menulis bentuk puisi lain
iaitu seloka atau gurindam. Wah, menariknya. Jadi murid-murid boleh merujuk guru di sekolah masing-masing untuk mengetahui apa bentuk seloka dan gurindam. Betul tu Cikgu Farah, dan kita dah gali bakat masing-masing, bukan calang-calang. Terbaiklah murid-murid SMK Taman Desa Jaya. Cikgu dengar tak cikgu? Tadi sedengar ada orang hai-hai kat saya. Saya nak tanya, Syamira. Hai Syamira. Syamira, lepas ni di Didik TV nak belajar apa pula tu? Hai Nisa, hai semua murid-murid yang sedang berada di rumah. Selepas ini kita nak belajar mata pelajaran yang sangat menarik, terutama sekali untuk murid-murid menengah rendah. Kak Nisa. Ya. Kak Nisa rasa agak-agak kan dekat dapur kita ada tak magnesium klorida ataupun magnesium sodium klorida? Alamak. Nampak sangat saya jarang pergi dapur ni Kak Syamira. Jadi Kak Nisa nak pergi periksa selepas ini. Baik, jadi kepada adik-adik jangan lupa untuk saksikan Menengah Rendah bagi mata pelajaran sains selepas ini. Baik Syamira, terima kasih. Sebenarnya kan cikgu, kita telah tiba di penghujung rancangan dan murid-murid di rumah boleh boleh terus menonton Didik TV untuk mata pelajaran seterusnya. Dan saya nak minta Cikgu Farah atau mungkin murid-murid di Google Meet untuk kongsikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Silakan cikgu. Ya, betul Nisa. Kita nak minta seorang murid mewakili rakan yang lain untuk membuat sedikit rumusan sebelum saya juga membuat rumusan. Baik, siapa yang nak kongsikan? Silakan Alicia. Silakan Alicia. Saya rasa seronok kerana dapat mempelajari teknik puisi padam yang meyakinkan saya untuk membina pelbagai bentuk puisi kelab. Kami juga didedahkan dengan keindahan Putrajaya pada hari ini yang mengajar kami untuk lebih menghargai alam pada masa akan datang. Ya, baik. Terima kasih Alicia. Cikgu Farah pula. Ya, saya sangat teruja dan berbangga sebenarnya sebagai seorang guru kepada murid-murid saya kerana murid-murid saya telah pun berjaya mengadaptasi, telah pun berjaya untuk mencapai hasil pembelajaran pada hari ini untuk mengadaptasi petikan Putrajaya Berwawasan tadi dan menghasilkan satu puisi baru. Dan ini sekaligus bukan saja memupuk semangat ataupun cinta akan alam sekitar, tetapi juga dapat mencungkil ataupun memupuk semangat berani mereka untuk lebih berani untuk menulis puisi ataupun satu-satu sajak dan pantun. Ya, terima kasih banyak-banyak Cikgu Farah Liza, guru kanan bahasa dari SMK Taman Desa Jaya Johor Bahru. Dan terima kasih murid-murid yang bersama-sama dengan kita di Google Meet. Tahniah, tepukan untuk diri sendiri, dan kita nak akhiri episod kali ini dengan pantun. Betul. Cikgu Farah katanya ada pantun untuk saya. Silakan Cikgu Farah. Takkanlah murid-murid kita saja yang membina pantun. Kita pun nak tunjuk handal juga ya Nisa. Boleh Cikgu. Jadi saya nak jual kepada Nisa. Kali ini betul-betul jual. Okey, baiklah. Pahlawan Semantan bermain panah, panah tersasar di pohon delima. Alam sekitar sememangnya anugerah terindah. Kelestariannya tanggungjawab bersama. Jawab Nisa. Wah, saya beli Cikgu Farah dengan beraninya. Alam sememangnya anugerah terindah. Kelestarian alam tanggungjawab bersama. Hatiku galau menjadi gundah jika alam nan hijau tidak lagi menjelma. Beli satu percuma satu Cikgu Farah. Makanlah padi si burung kedidi. Budak berlari di tepi kali. Walau berakhir episod ini, teruskan menonton Didik TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fajar Mahani Binti Abdul Majid, Pengetua SMK Taman Desa Jaya. Saya dengan ini ingin menyatakan bahawa SMK Taman Desa Jaya menyahut seruan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk mengadakan program Amalan Hijau. Jadi sehubungan itu, SMK Taman Desa Jaya telah mengadakan program-program yang menarik untuk menarik minat pelajar. Antaranya program Pengetua Prihatin TD Jago Green, seterusnya program Keceriaan Gotong Royong Sekolah, dan yang seterusnya menyediakan tong kita semula dan ais sekali menerusi aktiviti-aktiviti kurikulum yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jadi dengan ini saya ingin menyarankan bahawa program alam sekitar ini seharusnya diterapkan di peringkat sekolah lagi daripada peringkat pendidikan. Itu saja dari saya. Sekian terima kasih.